Wali Kota apresiasi penyerahan 3 sertifikat oleh BPN ke Pemkot Ambon. Wali Kota Ambon beri apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang telah membantu dalam melakukan proses sertifikasi tanah yang menjadi aset milik pemerintah Kota Ambon yang penyerahan sertifikatnya dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Toto Sutantono pada hari Kamis bertempat di Balai Kota Ambon. Wali Kota Ambon Risat Lohena Pesi dalam sambutannya menegaskan aset berupa tanah milik pemerintah ini sangat penting sebagai sebuah sistem administrasi pemerintah yang modern. Diakuinya Wali Kota pengalaman membuktikan bahwa aset ini tidak terlalu diminati oleh penyelenggara pemerintah karena terlalu banyak berurusan dengan kertas dan jika aset ini memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan secara pribadi, dirinya yakin pastinya akan dinomorsatukan dalam penyelesaian aset tersebut. Dan hal ini terbukti terjadi di beberapa penyelenggaraan pemerintah di mana aset milik pemerintah yang seharusnya diselesaikan, namun selalu tertinggal dan terabaikan dalam penanganannya hingga bertahun-tahun lamanya. Untuk itu, Lohena Pesi sangat berterima kasih kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Ambon yang telah menyelenggarakan beberapa kegiatan terutama mendorong dan membantu pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan sejumlah aset tanah milik pemerintah Kota Ambon. Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya 3 sertifikat tanah yang merupakan aset pemerintah Kota Ambon oleh BPN kepada pemerintah Kota Ambon. Aset milik pemerintah, kata Wali Kota, merupakan hal yang sangatlah penting dan harus dijaga karena juga menjadi indikator sebuah pemerintahan yang dapat dinilai bahwa kepemimpinannya dan penyelenggaranya pemerintah jauh lebih baik dari seluruh aset dapat dijaga dan dirawat dengan benar. Saya patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah BPN yang telah melaksanakan beberapa kegiatan, terutama mendorong dan membantu pemerintah Kota Ambon untuk menyediakan lagi aset kita. Aset ini dia sangat penting bagi sebuah sistem administrasi pemerintahan yang modern. Ya, ini sangat penting. Kalau ini aset pribadi, orang masih terlalu memberikan bobot, ya, urgensi itu pada aset-aset yang sifatnya pribadi. Karena itu bisa memberikan nilai ekonomis kepada yang bersangkutan. Lebih lanjut, kata Wali Kota, aset milik penyelenggara pemerintah nilainya sangat penting karena menjadi salah satu nilai ukur sejauh mana preventif daripada badan penilaian. Salah satu contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap pemerintah setempat. Oleh karena itu, kata Lohena Pesi, dalam beberapa tahun terakhir ini Kota Ambon mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK karena pemerintah Kota Ambon serius menangani dan menjaga aset dan bukan saja tanah, akan tetapi seluruh aset termasuk barang-barang bergerak lainnya sehingga WTP dapat diterima dari BPK untuk Kota Ambon ini.